Balik lagi channel gue Chris, kita channel GSL guys. Sekarang gue akan react ke GFriend guys, karena teman-teman waktu gue react GFriend ada yang nyaranin denger lagu yang Only One guys. Ini katanya lagunya sangat apa terkenal di kalangan badi nih guys. Oke guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, gue udah buka dari link dari kalian nih guys. Only One ini versi color coded guys ya. Kita langsung lihat aja guys di sini. Oh, nih jadi gue bisa lebih mengenal siapa-siapa mereka guys. Ada Sowon, ada Yerin, Eunha, Yuju, Shinbi sama Umji. Oke guys, kita langsung lihat aja Only One GFriend. Ceplok. Anjir, audionya bagus banget guys. Vokal di filter lagi di cut gitu guys ya. Wah, sabi sih soundnya. Enak banget. Kita like dulu guys. Keren nih, diberhenti dulu. Anjir, ini keren banget. Anjir, baru awal gue udah heboh. Sorry guys. Gitarnya jazzy suaranya, hollow gitu. Oh nice. Oh keren nih, chordnya nahan dulu per 2 bar. Di situ vokalnya enak banget guys, gitar juga palm mute ya, asik banget di sini. Nice. Harmony. Umji ya di awalnya. Ini yang Mangne bukan sih guys? Yerin. Gue suka nih kalau udah mulai K-pop, dia punya hi-hat tuh udah nge-trap ya, terecek cek cek gitu-gitu guys. Nice. Dan stereo ya. Feel gitar enak banget guys. Nih. Seperti 32. Nah ini biasanya gue lagi mau dengerin guys, ini biasanya ada string guys di GFriend guys. Ini tapi mulai synth pad guys, ini lebih modern menurut gue. Oke. Oh nice. Anjir, suara Shinbi ini keren guys. Ini juga musiknya agresif banget guys ya, rada-rada gitu loh. Oh nice. Transisinya bagus, hi-hat nih. Oh, chordnya. So on. Gila ini kalau GFriend guys, gue suka gitarnya tuh analog guys, jadi take asli guys, jadi berasa humannya gitu loh guys. Kalau MIDI kan suka kayak rada robotik guys. Ini di bagian part yang pas So on nih guys. Oke, kasih chop gitu asik ya. Oke, bass tapi MIDI ya. Ini 90s banget di part sini guys. Ini kayak Backstreet Boys dan segala macam guys ya. Rada 90s. Terus vokalnya ini Umji ini sangat sabi sih guys di sini. Vokal juga ada pre-delay guys ya untuk depth of field-nya. Jadi vokal tuh ada pre-delay dan reverb guys di sini. Jadi jadulnya berasa gitu guys, 90s-nya. Oh nice. Harmoni di sini ya. Ada Yunis di atas juga tuh. Mixingnya juga rapi guys. Filter-filternya. Oh. Nice. Teng 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 teng. Gitarnya asik. Oh, gitarnya seru. Di sini tiba-tiba nuansanya berubah kayak dark gitu guys ya. Ta-ta-ta-da. Nih. Gue suka banget nih moodnya. Boom, ada mid low di situ juga. Hi-hat 1/16 juga enak nih guys. Combine sama 1/32. Asik. Gila nih vokalnya juga seru-seru guys ya. Sama jadi antara vokal sama musik itu sangat ngeblend banget guys. Mereka kayak kawin nih berarti guys. Ini seru banget. Tade. Jadi mayor ya. Oh, nice. Pizzicato ya. Pung, pung, pung. Oh, petnya manis banget. Yuju.
Oh nice. Yuju. Ini mereka dapat temanya enak banget guys. Ada rasa-rasa plaksin di sini guys. Ini temanya manis banget dengan corporation yang ngebalut dia punya scene. Itu manis banget guys. Nih, di sini. Gitarnya juga Jay-Z gitu. Tone-nya guys ya. Gitar listrik. Aduh manis banget ad-libs-nya. Wah galak guys ini guys lagunya guys. Aduh gitar enak banget, panning-nya juga guys. Ta-da-ta-da. Sikat. Ah. Kurangnya cuma satu guys. Terlalu cepat guys lagu guys. Lagu gue setiap dengerin lagu enak itu berasa cepat banget. 3 menit tuh kan sebenarnya enggak terlalu cepat sebenarnya guys. Ya, bisa bilang ya lumayan lah standar komersil. Cuman abisnya aduh nanggung banget guys nih sayang banget guys. Only One G-Friend ini gila nih guys. Kalian tulis link lagi guys yang genre seperti ini G-Friend mulai menarik banget menurut gua guys. Ini mungkin rada berbeda dengan G-Friend yang gue rek sebelumnya yang kayak akan string. Ini kayak lebih ke synth nih guys ya. Gitar juga heboh banget itu anji banget. Bass yang biasanya analog sekarang jadi lebih midi guys ya. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa taruh linknya lagi guys. Biar gue kepo. Thank you for watching. Bye-bye.